Ini dia teman-teman, mantap sekali, kita akan coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi cara makannya seperti ini. Ini daun ubinya kita ambil, selanjutnya kita langsung makan. Perpaduan antara daun honye, maksudnya biji honye, sama daun ubinya mantap sekali teman-teman. Teman-teman, sepertinya kita menemukan layangan ya. Jadi memang sekarang lagi musim layangan teman-teman. Ayo kita panjat karena layangannya. Cukupnya gelasan sama gelasan abu. Ini tija kayu. Wah, sepertinya di sana ada teman-teman saya. Ayo kita samperin. Kita tanya mereka lagi apa ya. Mor. Tahu hutan. Wah. Gunung bot. Telefonnya. Telefonnya. Perang petis. Ayo. Ayo. Oke teman-teman. Jadi ini dia. Tour people dari desa saya juga ini. Nama channel YouTube-nya Arya Apo dia. Dia channelnya channel tour people juga teman-teman. Jadi rencananya kami akan membuat rujak yang sangat enak sekali ya dari ini dia namanya honye teman-teman. Bisa kita lihat ini honyenya sudah matang-matang. Ini juga sudah dimakan sama tupa ya. Karena sudah matang. Oke lanjut teman-teman. Mantap. Nyimbor kaluhur, Bor. Di mana tomatis enggak? Membuat honyean. Baru jaknya. Dan bui. Ada penemu mal diberi makanan hutan. Ngadu kesempurnaan ya. Jago yang bisa sempurna. Udah. Ya. Nuh, nan gitu. Yeay. Anjing. Di kamar mandi susah. Tadi bubari. Nah, bumbu. Kita akan membuat bumbu untuk rujak honyenya. Jadi bumbunya sederhana saja, ada cabai, terasi, garam, cukupnya. Bumbunya, terasinya sudah masuk juga, dan kita akan masukkan honyenya teman-teman. Kita akan tumbuk sampai halus.
Oke, teman-teman, seperti ini sambalnya sudah jadi ya. Bisa kalian lihat. Ini asam manis. Sambal asam manis. Kita akan ambil honyenya, daun. Oke, teman-teman, ini dia. Daun ubinya sudah matang ya. Sudah kita rebus sampai benar-benar matang. Selanjutnya kalau sudah seperti ini, kita akan siram dengan bumbu rujak yang sudah kita buat ya, teman-teman. Ini dia, teman-teman. Mantap sekali, kita akan coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi cara makannya seperti ini. Ini daun ubinya kita ambil. Selanjutnya kita langsung makan. Perpaduan antara daun honye, maksudnya biji honye, sama daun ubinya mantap sekali, teman-teman. Habis lagi, Kak. Kurang cabai. Kurang cabai. Rujak. Daun honye. Daun ubi. Pengen anjing tangkala, Bot. Mantap. Anjing tangkala. Lihat. Honyanya kurang. Sarah sekarang berkabuh jauh kasih jualan apa dap? Oke, teman-teman, ini dia rujaknya sudah habis dan rasanya mantap sekali ya, pedas manis. Siapa itu? Pedas manis asam. Oke, teman-teman, sepertinya larinya sudah mulai menunjukkan sore ya, kita akan pulang dulu. Selanjutnya kita akan pulang saja, teman-teman, karena kita nanti ada acara untuk dulang layangan. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan taruh di daun singkong, daun cau teh non pisang. Selanjutnya kita akan campurkan sambalnya ke dalam ubi ya, di dalam wajannya saja biar lebih mantap, teman-teman. Oh, di daun ya, teman-teman. Dan oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video berikutnya. Tap 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 t